Salam bahagia dan selamat datang ke Stadium Darul Aman bagi menyaksikan perlawanan minggu ke-21 Liga Super Malaysia 2019, pertemuan di antara Kedah menentang Perak. Di mana awal musim mereka sukar untuk menang perlawanan dengan tipis. Tapi sebelum itu, di sini Kareka memiliki peluang hantaran ke tengah, peluang dan dilepaskan oleh Partiban. Kedua-duanya memiliki kemampuan. Fidaus Sayadi, kebukaan dan kesilapan yang dilakukan oleh penjaga gol Kedah Hadi hampir-hampir dihukum. Namun begitu mujurlah Kedah memperolehi sepakan percuma. Di sini Kedah cantik satu percubaan yang pertama ke arah pintu gol Perak yang dilakukan. Bagi menyambut umpanan yang bakal dilakukan oleh Fidaus Sayadi. Tendangan dari Fidaus, Brega melonjak dan akhirnya disempurnakan oleh Syarul Saad. Untuk Perak membuka tirai jaringan. Menerusi ketua pasukan Syarul Saad, jaringan yang ketiga dari Syarul di Liga Super musim ini. Sambil sementara tadi perbalahan di antara Renan Alves dan juga Ronaldo. Di sini Rodriguez dapat melepaskan diri. Tanah pada tidak dikawal dan mudah untuk jaringan penyamaan. Fernando Rodriguez untuk Tanah Balen. Jaringan yang pertama dari N Tanah Balen buat Kedah menjadikan kedudukan satu sama. Tanah Benat, Renan Alves. 2-1 untuk Kedah mendahului menerusi Renan Alves. Nazirul tinggalkan kepada Ronaldo. Hadi bertindak cemerlang. Ronaldo dan juga Syarif Fikri untuk menekan kawasan itu. Dari Syarif Fikri hanya melintasi di hadapan pintu gol Kedah. Hampir-hampir dapat berikan impak awal, tetapi isyarat sepakan penalti yang diberikan oleh Razlan Jofri Ali. Fokus yang diberikan kedua pemain. Ronaldo melangkah dan menyempurnakannya untuk jaringan penyamaan buat Perak. Gol yang ke-8 dari Ronaldo, yang ke-6 di Liga Super. Rendah dari Fidaus, berandangan tampanan yang cukup penting dari Hadi Hamid. Perkabaran awal menyatakan tuan rumah yang mendapatkan jaringan penyamaan. Tetapi di sini, Kedah mencari gol yang ketiga dan mereka mendapatkannya. Sentuhan yang cukup penting dilakukan oleh Fernando Rodriguez untuk menewaskan Hafizul Hakim. Jadi pengesahan di Manjung satu sama di antara PKMP. Dan di sini jaringan yang ke-4 untuk Kedah. Jadi mereka mengesahkan 3 mata. Fernando Rodriguez sekali lagi menjadi pemusnah. Jadi berakhir sudah pertemuan di antara Kedah dan juga Perak. 2 jaringan dari Kedah di penghujung separuh masa yang pertama. 2 jaringan di penghujung babak yang kedua. Memastikan Kedah menamatkan kempen Liga Super di laman sendiri musim ini tanpa sebarang kekalahan.